Tapi dia sih cinta sama gue, Bang. Mungkin lu jelek kali, Mas. Kayak enggak mau dia sama lu. Jamat, mending ngopi dulu dah. Bar gua minumin kopi lu 4. Gorok lu mau lu. Kalau lu gorok. Ya, Bang. Bagaimana nih nyaba babe lu kagak pernah ngerestuin hubungan kita berdua lah. Ya gimana nyalu amnya babe lu bisa benci sama gua? Ya gua orang miskin begini mana mau nyaba babe lu. Kalau tahu mah. Aduh lah, kita bukan disuruh ke warung. Iya Bang, enggak disuruh ke warung. Entar nyapa be lu tahu kita berdiri berdua gimana? Jode, ayo pamit ya. Iya, udah. Penonton. Oh. Ayo pamit ya. Ye. Gua mah kagak pamit, gua mau nyanyi sama santun aja. Masih
bersedih, gembira, gembira selalu sepanjang masa. Siapa namanya? Si Mamat, Bang. Si Mamat? Yang palanya korengan? Dengerin ya. Emaknya aja cantik, masa anaknya korengan? Pok. Tadi sih ayah lihat di belakang tuh. Lagi doker-doker sampah, no. Lihat tuh. Anak korengan. Mana mungkin ngobok-ngobok sampah. Nah, itu si Mamat tuh. Lagi ngecekir tuh. Orang dari situnya main catur. Alah, bohong. Bohong, mau pacaran tuh, habis pacaran. Ya udah, orang tadi mama nyari rumput, kambing sampai gendut tuh. Kayak pemine. Aduh, ayam gua gendut. Emangnya gemuk? Ya, nanti dari apa? Gedram. Ya, maaf sih, Nyak. Ya, Ella. Lu tuh jangan pacaran sama si Lela. Mau gimana lagi orang mau sama cinta bener sama Lela? Ya, gimana? Ya emang kita miskin tapi mama kaya cinta. Lagi mari. Yeah. Lagi lu miskin mau pacaran. Abang sembarangan miskin punya kambing banyak nih. Duit lo yang penting duit. Bang, kalau gua miskin lu mau bang mau. Ya lu mau memik nih memik. Lu enggak apa-apa. Ini ganggu-gangguin Ben ya. Udah mau masuk. Penonton. Woi. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat hatiku di dalam kali ya? Kayaknya di dalam sih, Pak. Dua-duaan. Nah, benar. Lain kampung kali, Pak. Lagi taruhan. Iya, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ini memori penuh. Sumpah, ada apa gak denger? Soalnya gue lagi di belakang. Awas, Bi.
di sini. Ih, ayo buat siapa? Buat ngejodohin dia, buat Lela. Ah buset deh, apa buat dia nih? Astagfirullahaladzim. Sama siapa? Lu maunya sama anak gua? Masa iya mampok ya men? Sini lu gua bilang, gua boleh gak ngobrol sama anak lu? Ampun, dan dandanannya tuh. Kayak apaan dandanannya, Bang? Kayak apaan? Ya ilang nile tuh. Kayak orang-orang sawah. Ya. Tapi gua yakin ini bocah pinter banget. Oh iya. Gua yakin ini bocah pasti pinter nih. Pinter apa? Kayak 3 nih kalau kuliah. Apa itu dari 3? Dulu dongo. Ya udah, lu gua tanya nih sama lu ya. Emang lu benar suka sama anak gua si Lela? Iya, Bang. Sukanya dari apanya? Iya, Beh. Bukan abang, iya, Beh. Gua tanya sekali lagi ya sama lu ya. Ini biar orang-orang pada tahu nih, saksi semua nih. Lu benar suka sama si Lela? Iya, Beh. Iya, Bang, Beh. Gua ngobrol sama dia jadi ikut-ikut bego ini. Benar lu mau sama dia? Cuman Lelanya mau kagak ya? Eh, penonton. Mau kagak sama dia? Mau kagak. Tuh, lu dengar sendiri. Tapi gak apa-apa lah. Berhubung dia orang kaya, yang penting duitnya betul ya. Bang, ayah juga gak mau banget. Enggak mau kenapa? Sama dia. Udah lu ngurusin aja tuh kopi. Ini bang, kecil banget ya bang. Ini kopi nih. Iya bang. Kopinya sampai orek. Ya udah, lu suruh. Tuh, lu tengah lagi. Bau lu ya, belum mandi lu ya. Sangipan kok, kaunya. Ya, ganti. Ya udah. Tahu dimain apa ayo lu dulu. Oh, itu anak abang. Oh, kira naya gantungan kunci bang. Ya udah, sekarang udah tergantung Don aja. Don, gimana Don? Setuju gak lo? Kalau ayah sih setuju aja kok. Lagi juga siapa sih yang gak kenal Bang Tohan? Betul banget Don. Gue juga setuju. Ya udah sekarang gini. Lu pada ya lu Bang Noah, lu mau minum kopi dulu gak? Mau beliin nih. Ada urusan lagi. Mau cabut. Lu pada mau kemana? Bang, kok jangan lupa Pak, tanya sama si Lala, mau ke mana kali? Ya, mudah-mudahan sih mau kok. Untung-untungan aja kita mah. Ya udah, sekarang pulang, Bang. Udah. Kenapa mau ngeteh benar? Ya, makasih. Mau aku berangkat. Ya udah. Udah besok aja. Ya udah deh. Ya udah deh. Iya. Ketinggalan. Iya, kok. Assalamualaikum. Woi penonton. Woi. Ini warung ya? Iya bang. Woi penonton. Woi. Ini warung. Warung nih bang. Buset gak ini jaga warung. Ya siapa bang? Kenapa? Ya siapa? Ya artis. Jadinya sama gua. Ya iyalah, Bang. Ya iyalah, masih aja cemburu udah tua-tua juga. Cie-cie. Hei, penonton. Hei. Kalau bini gua nih takluknya nih ya, kalau lagi marah, lu tahu gak apa-apaan? Apa-apaan, Bang? Biasanya kan sama puisi ya? Iya. Udah gak main kalau gua mah. Dodorin, Bang, dodorin. Pantun kalau gua mah. Pantun. Gua boleh pantun gak? Boleh. Penonton. Hei. Gua boleh pantun.
pantun nggak nih? Boleh. Jalan-jalan ke kota Paris. Jauh jauh sih lu ngajak kasih lu. Biar gedung berbaris-baris. Biar mati nih Bang Dulo di ujung keris asal dapat Indun yang manis. Oh iya Don, gua menanya sama lu Don. Ngomong-ngomong anak kita kan bukan lu suruh ke warung tadi. Iya Bang, dari tadi ayah nyariin dia. Eh ketemu lah Bang lagi sama sama cewek itu. Aku bocah yang gak bisa dibilangin ya. Nya, Babe. Don, kan ini. Apa lu teriak-teriak deket di hutan? Bede yang gak sengaja dengar pembicaraan nyam Babe. Emang bener yang jodohin sama si Marim Bukit Mawar? Emang Don! Lu ngomong aja gak betis lu. Udah ngepet, Bang. Udah ngepet, udah ngepet. Ini bocah gua sekolah ini nih. Ngomong aja masih kagak becus. Makanya lu kalau gaul jangan si Mamat. Madun sekalian yang bego, bego sekalian. Ringan ya, kan saya. Ini lu gua bilangin. Aku kirian dah. Emangnya kenapa kalau lu gua jadiin sama si Mamat? Si Mamat. Madun. Ngomong sorry. Emang lu mau? Benar. Kenapa emang? Tablo. Lela, lu jangan lihat tablonya. Duitnya banyak, hartanya banyak, mobil ada 3. Mobil apa? Itu lu tahu mobil bemo? Tahu. Lu mau bener enggak mau bener? Agak deh. Ya ampun nih bocah yang bisa dibilangin pisan ya. Udah bang, bang, pecat aja jadi anaknya. Lu gawe banget ya. Emangnya karyawan nih pecat. Bener-bener ya po, anak lu po. Makanya po, jangan disuruh gaul. Dun, gimana sih Dun? Lu mau jadi anak lu. Tuh, dengerin tuh. Enggak lu. Kan gitu nya, ayo gak mau ngelakin Bang Mamat. Ayo gitu cinta sama dia. Mamat mulu diomongin. Anasi lah omnya. Yaudah, Don, mending kita ke belakangnya Don lah. Ayo bang. Bocah kagak bisa dibilangin pisan dah. Yaudah, ke belakang aja. Kau menyakitkanku. Nenek yang gak pernah bersyukur nih bang nih. Lala, Lala ngapain? Eh bang Mama. Orang bang Mama di situ dan tadi tuh di sini nggak mau ketemu abang emang. Keluar ya. Lala, bagaimana ini nggak babe lu? Tadi kagak pernah ngerestuin hubungan kita sih lah. Kenapa sih lah? Kalau bikin mas, kayak nggak mau. Tunggu, ngeri oke lo, gede banget itu mau water. Ini, kenapa gue miskin bang? Iya. Tega bener bang. Gak jadi jelek-jelekin banget, muka lo banget, gue ada mau dilihatnya. Eh, gue belum jelek-jelekin juga, belum ganteng gue. Yang hemat ini, kayaknya jalan. Dita, harusnya bang, Dit. Anjir, mulu pisan. Ayo, bang. Di bocah kagak percaya banget kalau gue cinta sama dia ya. Gak percaya, Mat. Lu lihat tuh darah-darah buat lu. Ya. Eh, Mamat, Mat, itu bukan darah, pano, ini pano. Lela. Kan ya Bang Mamat enggak cinta sama Lela. Tapi mau gimana lagi lah, Bang Mamat kan orang miskin. Kalau kita terusin hubungan ini, kita juga yang bakalan cinta. Kayak gampar aja congornya. Gampar aja. Kenapa lu ngomong kayak gitu, Bang? Udah seharusnya, Lela. Udah gampar. Ini gampar congornya. Eh, pecah gak, Bang? Pecah, Bang? Gampar lah! Eh, gampar lah!
Kenapa lu, Man? Patah hati gua, Bang. Lu mau tahu aja sih urusan gua. Sama siapa patah hatinya? Mau tahu aja, lu mau tahu. Basir. Sama siapa, Man? Bang Ojek. Woi. Gila juga nih anggur ya. Iya. Yeah. Enak benar. Kalau gua tahu enak, apa dia aja yang kagak jadi bini gua dari dulu ya? Iya, Mat. Eh, Mat. Lu cemen amat sih jadi anak. Baru diputusin sama cewek, udah kayak pemabukan gini lu. Enggak pikirin. Iya. Kayak eh, Mat. Kayak di dunia ini enggak ada cewek lain apa? Eh, denger lu jaga ya. Di dunia ini nih, cewek emang banyak, tapi cuma Lela doang yang pinter. Asik. Ini mabokan aja tinggal setengah nih ya. Ayo mau habisin dengan request lagu sama Bang Musi. Apa tuh, Mas? Mas, apa? Terserah lu, yang penting maknya. Putar ini ya, buat gue. Oke, putar. Putus cinta, kau lari ke penonton, woi, jangan ditiru nih kayak gini nih ya. Eh, Mat, lu baru kasih kayak gini aja udah jadi begini lu, Mat. Apalagi kasih cobaan yang berat lu, Mat. Gak usah, pikir, Mat, pikir. Masa depan lu tuh masih panjang, Mat. Gak usah, kamu ngapain kata nih, Mat, nggak kuat nih. Udah berapa tuh, Mat? Surajim, Mat. Eh, Mat. Nah, lu baru kasih cobaan begini aja udah jadi begini lu, Mat. Apa lagi kasih cobaan yang berat lu, Mat? Iya, betul. Orang yang kasih cobaan, Mat, berarti orang yang masih kasih sayang, Mat. Betul, lu dengerin tuh, Mat. Dengerin tuh kata Pak Ustaz. Aduh, Pak Ustaz, ada apa ini penonton, Woi. Eh, Mat. Lu daripada begini nih, Mat, ya. Lu tahu kan masih putih lu? Kalau lu lihat nono gede banget. Lihat kan lu? Iya, Pak Ustaz. Lu dengan isinya tuh mesti kita yang kegiatan yang positif, Mat. Aduh, Pak Ustaz. Jangan Pak Ustaz, Pak Ustaz. Aduh. Kenapa? Pak Ustaz, buat cewek nih. Yang gua lagi minum aja ya, aduh. Iya, Mat. Buat cewek gua kasih pantun deh. Kasih, Mat. Kasih. Iya. Cewek cakep pakai baju ketat. Cakep. Ada naik bis. Cakep. Eh, penonton. Woi, dilihat Pak Ustaz, badannya kayak Teletubbies. Woi, balas gak nih? Balas. Selamat. Mana burung belibis? Terbangnya ke pesisir, Mat. Buset, jolong, Mat. Teletubbies, Mat. Tapi banyak yang naksir, no, Mat. Ya elah, Mat, kenapa jadi kayak gini sih, Mat?
badannya ditinggal Babe gimana? Sedih gak? Ya sedih, tapi kan kalau buat rumah ya banyak cewek lain yang cakep, ya gak penonton. Yeay! Penonton itu mas! Mama sedih ditinggal Lela. Lah Nya lebih sedih mas ngeliat mama kayak gini, sedih emangnya bahagia gitu ngeliat mama kayak gini. Kagak mat, asal mama tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya sekali lagi.